Noah kembali merilis ulang video klip dari single klasiknya setelah video klip yang terdalam sukses tenar dan telah ditonton sekitar 20 juta orang. Dilansir di laman highonline.com, Noah kembali merilis ulang video klip dari single klasiknya setelah video klip yang terdalam sukses tenar dan telah ditonton sekitar 20 juta orang. Kini, giliran versi baru dari Bintang di Surga yang dirilis Jumat kemarin. Single dari album kedua Peter Pan itu disajikan dengan visual berbeda. Meski alur skenarionya masih mengacu pada video klip pertama yang dirilis tahun 2004 silam. Ya, alur cerita di video klipnya memang masih sama persis. Aksi perampokan yang dibubuhi banyak adegan bak film action. Tapi yang jelas hadir dengan beberapa modifikasi dalam versi remake Bintang di Surga ini. Salah satunya pengaplikasian teknologi CGI yang bikin segala tampilan di video klip jadi lebih futuristik. Upi Guapa selaku musik video director mengatakan bahwa konsep video klip Bintang di Surga ini memang menggunakan teknologi extended reality. Itu sebabnya, video klip Bintang di Surga ini menyajikan banyak elemen visual ala film fiksi ilmiah seperti robot, drone, dan segala macamnya. Penggunaan teknologi extended reality sendiri adalah satu hal yang dibedain video klip versi baru dengan yang lama. Versi baru di Bintang di Surga juga berombak para telang di video klipnya. Kalau di tahun 2004 lalu, yang jadi bintang video klipnya adalah para personil Noah atau Peter Pan sendiri, kini hadir Jeffrey Nicole dan Anya Geraldine, serta beberapa wajah lain sebagai pemeran video klipnya. Demikianlah video kali ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, kami ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.